173. Silakan manjat. Kalau atas kasihan Mbak yang besinya itu. Sejajaran besi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka cuti di kampung halaman, kami akan numpang ujikir di kantor dinas perhubungan setempat. Mau tahu bagaimana proses ujikir motorhome kami? Nonton terus video ini. Lokasi kantor dinas perhubungan Sinjai masih berada dalam kompleks terminal kota, tepatnya di Jalan Bulu Patuku, Bongki, Sinjai Utara. Ujikir terakhir kami lakukan di Kota Makassar, dan ujikir bisa dilakukan di mana saja selama ada unit pengujian di dinas perhubungan setempat. Hindari pengurusan melalui calo. Ujikir ini khususnya untuk kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang, meskipun kendaraan digunakan untuk keperluan pribadi seperti motorhome kami, sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya. Ini adalah proses ujikir motorhome kami di tahun 2021. Berkas yang disiapkan, STNK dan bukti ujikir terakhir. Silakan manjat. Kalau di atas kasihan Mbak yang besinya itu. Sejajaran besi saja. Karena seperti ini tangga. Totalnya 293. 250 dengan 293. Dan kita masuk untuk melakukan pengecekan parameter lainnya. Selanjutnya melakukan uji berat kendaraan.
dan setelah dinyatakan layak uji, kemudian mendapatkan stiker yang ditempel di sudut kiri bawah kaca depan. Mendapatkan juga kartu uji kir yang bentuknya seperti kartu ATM dan selembar kertas biru yang isinya berisi data-data hasil uji kir. Dan di tahun 2022 ini, tepatnya di bulan Desember 2022, kami kembali numpang uji kir. Uji kir itu seharusnya dilakukan per 6 bulan. Sementara masa uji berlaku tanggal 1 Juli 2022. Jadi resikonya harus membayar denda keterlambatan perpanjangan uji kir. Dan untuk stikernya sekarang ditempel di kaca depan bagian tengah atas di belakang kaca spion tengah. Kembali mendapatkan kartu uji kir dan kertasnya sekarang berwarna putih. Ada juga kemasan plastiknya sehingga bisa disimpan lebih rapi. Masuk.